Culik sedikit. Culik dulu. Dapat lagi. Wah, itu dia. Langsung rata 3 masih, bro. You got friends in me. You got a friend in me. Yo, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Kali ini kontennya kita CODM. Ya, seperti biasa, gue akan review skin terbaru nih, bro. Ini ada skin legendary karakter bersama pistol legendary. Gede sekali gak sih, bro? Karakternya oke juga ya, gue lihat-lihat sama bro ya. Ini skin legend lah ma bro, tapi mirip-mirip itu gak sih? Pokoknya udahlah, apapun itu ma bro ya, kalian butuh skin apapun, battle pass baru ya, harga murah dan aman pastinya di website gua, langsung aja ke www.odzstore.com ma bro ya. Pokoknya di sana aman banget lah, terpercaya lah ma bro ya, nggak perlu diraguin lagi lah ma bro. Atau kalian nih misalnya mau cari yang hemat-hemat, langsung aja tungguin di Instagram @kitajubel.in, oke? Ini mah bro karakternya, ini karakter Foxtrot. Ini gue udah sering banget pakai karakter biasanya, dan dia akhirnya ngeluar skin legendarinya. Ini karakter pernah jadi favorit gue pas turnamen dulu mah bro ya. Gue inget banget karena karakternya item bro, dari atas sampai bawah lu lihat deh mah bro. Ini tuh gelap-gelap. Nah ini karakter gini cocok banget nih buat kompe mah bro menurut gue ya. Dulu gue suka banget pakai ini. Ya dan sekarang keluar skin legendarinya bre. Ini pecinta Battle Royale sih cocok parah sih ya pakai skin beginian ya mah bro. Lala Brody, mantap bukan? Kita cek customize-nya, ini bisa di customize ya. Ya enggak sih, ini buat Battle Royale ya, hanya ada backpack gitu mah bro. Dan ini mah bro ya, machine pistol. Oke. Ini pistol terbaru di COD mah bro, dan ini bisa akimbo bro ya. Ntar gue mau coba nih akimbo dan non akimbonya mah bro ya. Oke, daripada lama-lama langsung aja gue review. Oke, let's go. Oke mah bro, kita lihat karakternya pas di game ini ya. Kita di training mode dulu. Oke. Oke. Nah seperti ini karakternya mah bro. Tapi ini bukan emote dari gacanya ya. Ada juga emote-nya tapi bukan yang ini mah bro. Oke. Lu. Kok pistolnya bukan itu? Kan gue punya pistol ini. Iya, gokil banget ya mah bro. Lihat nih. Keren. Coba kita matiin dulu facecam-nya biar kelihatan jelas. Ya. Wah, seperti itu kawan. Bagus gak sih, brother? Wah. Coba gua cek ya, mah bro. Fire bagus ya. Bagus sih pelurunya, tapi kalau gua lihat-lihat sih 80 itu cepat habis ya. Ya dibagi dua lah, jadi kayak 40-40 mah bro. Oke. Cepet habis kerasa sih. Ya misalnya kalian udah ngekill satu atau dua, kayaknya bakal minta reload lagi nih guys. Oke. Wah lumayan sakit sih. Dan ada juga gunsmithnya mah bro ya, untuk yang sukanya cuma satu aja. Tadi itu akimbo, sekarang ini yang enggak akimbo, yang satu aja mah bro. Gua akan bagiin gunsmith attachment-nya nanti lah. Oke. Okay? Kalian tunggu aja videonya sampai habis, guys. Oh, bagus. Suaranya lucu ya? Suaranya lucu banget. Suaranya lucu banget, guys. Asli, guys. Tapi ini ada suppressor-nya sih, suppressor-nya ya. Gua pakai suppressor ya untuk gunsmith yang ini. Kalau yang nggak pakai suppressor ya kayak tadi guys, oke? Okay. Yang pas akimbo. Ih menurut kalian gimana, worth it gak sih dibeli? Lo udah dapet karakter ya. Menurut gua tuh yang ada dua skin dalam satu gacaan itu worth it dibeli mah bro ya. Top up-nya di odzstore.com. Kenapa begitu? Ya soalnya lo ya full skin langsung dapat dua gitu, dua skin legend gitu. Value akun lo tuh langsung naik bro, oke? Okay. Yaudah daripada kita lama-lama, langsung aja kita review ranked legend petir guys. Oke, kita pakai yang mana dulu nih mah bro ya, yang single atau yang akimbo dulu deh, akimbo ya, karena akimbo tuh kayak lebih menarik gitu guys. Oke,
Kan lucu playernya guys. Gak tahu. Wah, alas sudah berkill bro, lu lihat dah bro. Mantap ya sih. Kalian ngetrol-ngetrol predikat pakai pistol gini nih, menang cuy. Yang bener. Satu. Wah, gua ngeras gitu mantap, udah mantap sih bener emang bro. Ini temen gua nggak tahu dah. Semoga temen gua ngangkat juga. Ini di tier legend petir ya guys. Semoga aja kita bisa menang. Mati. Sambil selet dikit guys. Mati satu lagi. Kayaknya bagus loh, pecah-pecah kaca gitu. Oke, salam. Dilihat gue gak ya, sampai dulu gue nge-heal. Lagi nge-heal, gue kira dia gak ngeliat. Anjay lah emang nih orang. Tadi kita seriusin menangis ya. Mana guys, gak ada yang mau lewat. Mati dua orang, dua biji aja itu cuy. Itu udah mantap kali sih bocekan gua. Bikin musuh bingung. Kita coba yang singgilnya juga ya bro. Kita coba juga singgilnya. Oke. Mati satu kena bom gua. Wah itu mantap sekali mah bro. Baru lihat barusan ya. Gila nggak tuh. Wah ngeri, sedap itu. Tari lu kan sampai selesai dulu. Dia harus sampai selesai baru ini bisa cuy, baru isi ulang lagi. Mati lagi dua. Wah gua udah mati duin dua tuh guys. Buat keras ternyata mantap juga bro. Worth it lah menurut gua, worth it lah. Kejar. Kalau bisa kita ganti pistol ya guys. Kita ganti pistol abis ini. Oke. Jangan sampai mati konyol dulu nih. Haha mantap beri. Terjiwa. Ini spawn dari sini gak sih bro? Menangis dia itu bro. Real gak sih menangis dia? Tidak. Langsung aja gue ganti pistol ya. Pistol yang ini. Yang satuan. Kita coba. Mantap. Culik-culik sih saran gue kalau main pistol. Oke. Okay. Ya Allah, aku malah dibokong guys. Anjay. Ada ulti brother, ada ulti. Lapor lagi satu.
Gue lewatin musuh enggak apa-apa. Aduh, aduh, ulti dia ulti juga maaf bro. Tapi dikit lagi menang kita. Dikit lagi kita menang ya. Culik sedikit. Culik dulu. Dapat lagi. Culik dikit kita kasih guys. Nah, karena AM gua busuk barusan guys. Dikit lagi loh padahal. Ah, menang udah. GG. Tapi menurut gua worth it dibeli serius. Yo what's up, bro? Let's go. Kita coba saja mah bro. Ya, lihat ini. Ini gini bro, let's go. Baru juga review. Ntar ini emang agak susah ya review di Legend Petir guys. Jadi tunggu aja. Ini kita akan bantai semuanya. Mati satu. Pemanasan dulu nggak sih brother? Pemanasan dulu. Masih pemanasan. Lihat aja di akhir gue bantai nih. Pistolnya dewa banget soalnya nih. Asli. Lo misal kalau misalnya gue kalah, kalian gak usah beli aja. Kurang ajar. Kalau buat jauh sih jangan pakai akimbonya guys. Itu buat dekat aja. Triple kill brother, lihat barusan ya. Langsung mati lagi tuh orang ya. Dia lari kenceng tadi gue pakai ulti itu coy. Nih. Lihat dia mati lagi nih. Lihat guys, sedikit lagi dia mati lagi. Mati satu. Tukeran kita barter kill, tapi tenang aja kita akan menang bro. Asli seru banget nanti kayak gini guys. Mana musuhnya? Mana guys musuh guys? Lebih responsi. Nice. Langsung pecah kaca, ada efek-efek kaca-kaca gitu ya. Bagus sih, bagus ya. Enggak sih brother. Makan. Mati lagi deh guys. Mati kau. Kalemin bro. Gue yakin gue bakal menang pakai pistol doang nih di Legend Petir guys. Mati lagi dia. Narin guys. Ide ngeri bro. Predator missile inbound. Bagus bro. Harus beli nggak sih kalian cu? Guys, gue review di Legend Petir loh guys. Kalian bisa bantai-bantai nih. Ngetrol dikit kalian menang ini cu. Jadiin secondary kalian bro. Langsung double kill bro. Ya, gokil nggak sih guys? Coba gue mau pakai yang scope aja rasanya kayak VNT nggak sih dia. Wah itu dia. Langsung rata 3 masih bro.
Wah, ada ulti, ada ulti. Enggak aci lawannya kalau begini. Cut pick, cut pick, cut pick, cut pick. Cut pick, sabar pick, cut pick. What's one more? Jauh bro, agak no recoil gitu nggak sih? Gak tahu. Wah, jangan dicoba-coba kalau jauh ya, agak jauh. Masuk sih pelurunya tapi time to killnya kurang. Nice. Nice. Nice, seperti itu brother. Gila gak sih? Gila banyak nih gue pake ini. Wah, gue dibokong man teman. Dapet satu, tapi gue mati abis itu. Udah langsung aja kita ganti lagi guys. Oke okay. Kita ganti yang Akimbo. Kayaknya kalau misalnya lu udah kedeketan pake Akimbo tuh cepat-cepat matinya cuy. Asli sih, gak bohong aku. Yang bener. Astagfirullahaladzim, mati bre. Bokong gue. Alam. Mati kau. Walah, menang guys, udah menang guys. Tapi mantap sih bro, asli. Ya menurut kalian gimana mah bro tadi? Ya ya lumayan lah mah bro. Walaupun gue gak terlalu mendominasi parah mah bro, tapi setidaknya gue bisa menang loh pakai pistol ini mah bro ya. Oke. Nah ini diantaranya ini gun speednya mah bro ya. Oke kita apa dulu nih? Kita yang Akimbo ya, yang dual machine pistol. Gue perknya Akimbo cuy. Ini udah wajib kalau mau dual ya guys ya. Terus trigger action kita pakai ini hair trigger, ini fire interval ya. Terus sprint to fire delaynya itu lebih dibagusin lagi, fire-nya juga lebih dibagusin ya. Kalau misalnya gua yang nggak Akimbo, gua lebih ke lightweight ini ya. Lightweight ini. Kenapa hair trigger ini? Supaya ini kan sprint to fire delay penting banget ya kalau misalnya kita mainin fire ya. Jadi misalnya kita pas nge-slide tuh, misalnya lari nge-slide gitu ya, langsung tembak atau lari langsung tembak ya, itu delaynya nggak terlalu parah gitu ya. Tapi flinchnya ya kerasa sih, tapi tenang aja mah bro, ini fire ya, kita nggak nge-scope, jadi santuy aja. Amunisinya gue pakai Gorenko biar banyak bro, biar banyak. Terus fabric grip ya, bagusin ADS, sprint to fire delay juga lebih bagus, si fire blast grip, oke. Dan satunya ini mah bro, kita pakai, kalian bisa lihat sendiri perbedaannya. Perbedaannya ada di muzzle, perknya dilepas, perk Akimbo-nya dilepas. Muzzle kita pakai Mercury Silencer. Nge-silence recoil lebih bagus, ini penting sih. Ya, tadi ada agak nembak yang middle range mah bro. Ini ternyata oke loh, ya. Middle range, tapi long range ya janganlah. Mungkin kalian pakai senjata lah. Tapi misalnya buat fun-fun doang, ini gua rasa oke lah buat ngelawan orang-orang yang pakai primary weapon cuy. Oke, trigger actionnya gua lightweight trigger. Ya, ini bagusin fire interval lebih tinggi lah mampu daripada kita pakai hair trigger aja ya. Oke, kalian bisa lihat itu. Dan amunisinya, lu lihat amunisinya masih sama. Gripnya juga sama, udah bedanya itu aja tadi. Muzzle sama trigger action. Ya barrelnya juga jangan lupa ya guys. Barrelnya ini pakai yang VDD 35mm short, oke? Okay. Bagusin fire interval dia. Yap. Jadi seperti itu mah bro. Ya untuk video kali ini, menurut kalian gimana? Kalau kalian suka jangan lupa like video ini, share ke teman kalian, subscribe, aktifkan lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari OCDZ mah bro ya. Oke. Dan jangan lupa juga untuk kalian yang pengen top up ya untuk gacha skin legendaris, skin mythic, skin apapun itu, langsung aja di website odzstore.com. Di sana aman, terpercaya, murah, dan punya gue sendiri pasti ya. Jadi kalau apa-apa ya punya gue sendiri, lu bisa aduin aja langsung ke gue, oke? Atau kalian lagi cari akun
Game Sultan, langsung aja follow Instagram @kitajubel.in ya. Di sana jual akun COD yang paling banyak, gak hanya COD, ada Arena Breakout, ada Mobile Legend, ada Free Fire atau game lainnya. Kalian juga bisa titip jual di sana, oke? Okay? Ya. Dan kayak gitu aja untuk video kali ini. See you, bro. Dadah semuanya. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.